Halo guys, welcome to my channel. Jadi video ini video pertama yang rilis di channel gua. Video pertama gua ini, gua mau memperkenalkan diri gua dan salah satu barang yang gua sayangi, yaitu mobil putih ini. Perkenalkan, nama gua Muhammad Haji Sukrila. Gua owner dari mobil putih ini. Perkenalkan juga, nama mobil ini namanya Baby T. Ada filosofinya di mobil ini kenapa gua namain namanya Baby T. Karena mobil ini tuh kecil, terus lucu, abis itu imut, terus berwarna putih juga. Jadinya gue berpikir untuk namain mobil ini namanya Baby T. Jadi mobil gue ini tipenya Yaris TED Sportivo tahun 2013. Gue udah sekitaran 2 tahun bersama Baby T, banyak suka duka juga bersama dia. Kenapa gue milih mobil ini? Karena gue suka dari modelnya. Dia tuh modelnya lucu, manis juga. Dan dulu pertama kali gue beli mobil ini, gue suka sama velgnya yang berwarna hitam. Untuk tipenya itu OZ Racing. Disinilah gue suka modifikasi untuk si Baby T ini. Modifikasi pertama gua itu baru sekitaran 1,5 bulan di tangan gua, langsung gua modifikasi, yaitu spoiler. Nggak terlalu banyak juga dulu gua modifikasinya. Sampai waktu itu kejadian itu terjadi di mobil gua ini. Kejadiannya itu mobil gua ini ditabrak sama orang yang tidak bertanggung jawab. Ini foto-foto mobil gua pas dilepas bodi kit depannya. Sampai mobil gua ini distandarin lagi. Setelah itu gua baru ngerti apa artinya modifikasi dan aliran-aliran modifikasi. Nanti untuk modifikasi apa saja yang ada di mobil gua, nanti bakal gua tampilin semuanya di channel ini. Channel ini gua punya 3 vlog, yaitu yang pertama run vlog, yang kedua project vlog, dan yang ketiga klarifikasi vlog. Gua jelasin sekalian aja ya di sini. Run vlog itu gua ngerun atau morning gitu. Selanjutnya project vlog itu project-project yang gua yang jalanin di Baby T ini. Selanjutnya klarifikasi vlog itu gua ngebahas tentang modifikasi, misalnya fungsi sibar itu apa, fungsi dari NGK iridium itu apa. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya gua semangat untuk bikin video-video modifikasi di channel ini, karena support dari kalian itu penting banget buat gua. Tunggu video selanjutnya. Thank you.